Buletin Didik 4 Ogos bersama saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hormat. Kes baru COVID-19 kini menghampiri 20,000 kes. Ia melonjak kepada 19,819 kes hari ini, jumlah tertinggi sejak pandemik itu melanda negara Februari tahun lepas. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menerusi perkongsian di laman Twitternya berkata, perangkaan itu menunjukkan peningkatan sebanyak 2,714 kes berbanding 17,105 kes direkodkan semalam. Dr. Nur Hisham berkata Selangor kekal merekodkan kes harian tertinggi sebanyak 8,377 kes. Ini diikuti Kuala Lumpur 2,467, Kedah 1,371 dan Johor 1,162. Jumlah kematian juga naik kepada 257 hari ini dengan jumlah kumulatif 9,855. Kes dirawat di ICU juga masih tinggi dengan 1,069 kes, manakala yang memerlukan bantuan alat pernafasan sebanyak 553 kes. Golongan muda terus komited untuk membantu kerajaan mencapai imuniti kelompok dengan 80% rakyat menerima vaksin COVID-19 menjelang akhir tahun ini, sekaligus yakin dapat menjalani kehidupan normal seperti sebelum ini. Keyakinan serta harapan itu diluahkan sebahagian besar generasi pewaris di Johor selepas kerajaan memberi peluang mereka menerima suntikan vaksin. Jelas mereka kerajaan telah melakukan yang terbaik kepada generasi muda kerana mereka bakal mewarisi negara ini pada masa depan. First time dapat vaksin, agak macam sebab saya meniaga. So, berjumpa dengan orang ramai, orang datang tempat saya meniaga. So, apabila saya dah vaksin, saya agak macam beranilah. Jadi saya berani untuk berhadapan dengan orang. Sebab baru ambil first dose. So tak pernah lagi kan. Hari ni macam terkejut lah. Dia kat dalam Okey boleh. Dia punya cara dia layan kita okey lah, bagus. Mereka ditemui pada program outreach vaksinasi yang diadakan di Dewan Raya Kampung Dato' Jaafar di Johor Bahru. Program anjuran Pejabat Kesihatan Daerah PKD Johor Bahru dengan kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Johor itu menyediakan bas pameran milik JBPM bagi tujuan vaksinasi. Seramai 500 penerima vaksin di kalangan belia menerima dos pertama, manakala dos kedua dijadualkan pada 24 Ogos akan datang. Kembali di Buletin Didik. Bagi membantu kelangsungan pendidikan, khususnya bagi remaja daripada keluarga golongan B40, Genius Remaja menganjurkan program tuition secara percuma. Tidak hanya menumpukan pelajar dari Lembah Klang, program ini terbuka kepada semua pelajar di seluruh Malaysia. Dijalankan secara maya dan berkonsepkan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR, program ini tidak mengehadkan penyertaan jumlah pelajar. Ia lebih mensasarkan pelajar kurang berkemampuan yang bakal menduduki peperiksaan SPM tahun ini. Selama 2 jam dari 8 hingga 10 malam, pelajar-pelajar akan diberi bimbingan dan tips serta cara ulang kaji. Tuition ni dapat membantu saya dekat subjek yang saya lemah. Dan guru-guru memberi komitmen yang baik dan saya juga dapat mengenal kawan yang baru. Saya rasa macam bersyukur sangat apabila cikgu bagi tahu saya tentang ni. Sebab masa PKP macam ni, ramai yang tak mampu nak join apa-apa kelas, apa-apa tuition. Jenis remaja sediakan kelas macam ni agak membantulah pelajar SP macam saya. Dan cikgu yang ajar pun agak supporting, agak semangat. Memandangkan pada tahun ini saya akan menduduki peperiksaan SPM, saya mengambil peluang kelas tuition percuma ini untuk membantu saya skor keputusan yang cemerlang. Program tuition yang berlangsung selama 5 hari seminggu dibantu oleh guru-guru berpengalaman dalam bidang masing-masing. Ia melibatkan mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sejarah dan Pendidikan Islam.
Saya sebagai seorang guru mengharapkan program tuisyen percuma ini berjaya melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang dari segi akademik, rohani dan jasmani serta melahirkan pelajar yang cemerlang dunia dan akhirat. Dan alhamdulillah, pelajar-pelajar yang menyertai tuisyen ini telah memberi komitmen yang tinggi, mempunyai sifat-sifat kendiri, kreatif, inovatif semasa program PDPR berlangsung. Setakat hari ini, sambutan dan respon yang diberikan oleh pelajar-pelajar amat baik dan menggalakkan. Pelajar-pelajar juga aktif di dalam kelas yang diadakan dan memberi respon terhadap soalan dan gerak kerja yang dilakukan. Saya mengharapkan agar program ini berterusan agar dapat memberikan bantuan daripada segi capaian pendidikan yang berterusan memandangkan minggu persekolahan masih lagi belum bermula. Sejumlah 3.1 juta ringgit tahun ini diperuntukkan FGV Plantation Malaysia Sdn Bhd, FGV PM dan FGV Palm Industries Sdn Bhd, FGV PI untuk membeli bas sekolah yang baru bagi kegunaan anak-anak pekerjanya. 8 bas baru itu akan memberi kemudahan anak-anak pekerjanya di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Pengarah Divisyen Kumpulan dan Sektor Sokongan Perniagaan Azman Ahmad berkata, penyediaan bas sekolah ini adalah sebahagian tanggungjawab sosial syarikat berkenaan dalam memastikan keselamatan anak-anak pekerja dan dalam masa sama mengurangkan bebanan kos sara hidup yang terpaksa ditanggung pekerja terbabit. Katanya FGV sentiasa prihatin dengan keperluan dan kebajikan pekerja. Sejak tahun 1992 lagi, pihaknya sudah menyediakan khidmat bas sekolah ini dan usaha itu akan diteruskan sebagai komitmen berterusan syarikat kepada pekerjanya. Selain itu, pihaknya juga mahu mengutamakan keselamatan anak-anak pekerja FGV sekaligus mengurangkan pendedahan kepada risiko kemalangan. Kos bulanan pengangkutan bas sekolah ini adalah antara RM30 hingga RM60 bagi setiap pekerja di kawasan pedalaman dan ianya juga bergantung kepada jarak perjalanan dari sekolah ke rumah. Bas baru ini juga menyediakan kapasiti dari 10 hingga 44 penumpang. Bendera Persekutuan Tanah Melayu atau dikenali sebagai Jalur Gemilang adalah hasil rekaan seorang arkitek Jabatan Kerja Raya Negeri Johor, Encik Muhammad bin Hamzah. Pada 26 Mei 1950, buat pertama kalinya bendera Persekutuan Tanah Melayu telah dikibarkan di perkarangan Istana Sultan Selangor dengan dihadiri oleh Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu dan pegawai-pegawai King George VI. Bendera Persekutuan Tanah Melayu telah dinaikkan dan berkibar secara rasmi pada 31 Ogos 1957 di Padang Kelab Selangor seiring dengan berkumandangnya lagu Negaraku yang buat kali pertama diperdengarkan kepada umum. Bendera Persekutuan Tanah Melayu yang sebelum ini berjumlah 11 jalur melintang berwarna merah dan putih telah bertambah jalurnya kepada 14 jalur sebaik sahaja kemasukan Sabah, Sarawak dan Singapura dalam Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963. Kini 14 jalur pada Jalur Gemilang menandakan keanggotaan 13 buah negeri dan sebuah kerajaan persekutuan. Warna merah pada jalur membawa makna gagah berani, manakala warna putih pula membawa makna suci murni. Warna kuning yang digunakan pada bulan dan bintang adalah warna diraja yang melambangkan Raja-Raja Melayu. Gabungan tiga warna utama iaitu merah, putih dan biru melambangkan setiakawan Persekutuan Tanah Melayu dan United Kingdom dan penyatuan Tanah Melayu dengan negara-negara Commonwealth. Baru berusia 12 tahun, bakat seorang kanak-kanak melukis watak anime tidak boleh disangka lagi. Penuh dengan penceritaan dan emosi, lukisannya itu adalah satu bentuk luahan perasaan. Lebih mengagumkan, lukisan yang dihasilkan berbentuk lukisan digital. Minat Nur Damia Marisa Muhammad Syahruniza, murid Sekolah Kebangsaan Bukit Raya Batu Sembilan Ceras terhadap lukisan anime bermula sejak usianya 5 tahun lagi. Masa tu saya selalu lukis gambar keluarga dan gambar dari cerita dongeng macam puteri, pari-pari dan makhluk ajaib yang lain.
Untuk anime pula, saya semula suka lukis apabila menonton rancangan animasi seperti Kaito, Joker, Pokemon dan Beyblade. Saya suka lukis kartun-kartun ini sebab lukisan dia dalam bentuk 2D. Jadi mudah untuk saya lukis. Digambarkan sebagai seorang yang pendiam, ibunya Nur Masyidah Abdul Manap melihat lukisan Marissa sebagai satu bentuk ekspresi dan penceritaan. So, jadi masa di umur 8 tahun tu, saya minta dia buat diari hari-hari. Dia tulis diari hari-hari. Diari ni untuk improve jugalah dia punya skill menulis dan mengarang time tu. Masa tu saya tengok diari dia tu bukan setakat ada ayat tulisan dia yang apa yang dia ni pada hari itu, tapi dia juga lukis apa yang dia cerita dalam buku tu, dia lukis juga dari macam dalam bentuk komik jugalah. Masa tu saya dah nampak lukisan dia time tu, dia dah pandai. Dia pandai lukis mimik muka orang marah, sedih, gembira. Kecenderungan Marissa dalam lukisan digital pula dilihat sejak berusia 10 tahun dan sejak itu anak sulung daripada tiga beradik itu mula mempelajari sendiri dengan menggunakan aplikasi melalui YouTube. Minatnya itu disokong sepenuhnya oleh keluarga Marissa. Bagi memastikan kemahirannya sentiasa dipertingkat dari semasa ke semasa, Masyidah sentiasa memberi ruang untuk Marissa berlatih melukis setiap hari dan turut memberikan gadget dan peralatan yang sesuai untuk Marissa melukis. Awal-awal lagi saya dan suami dah tetapkan peraturan yang dia tak boleh ambil iPad dan melukis dekat iPad selagi dia tak siap ke sekolah dia. Jadi sebab dia ni memang minat sangat melukis, hari-hari kena lukis, sebelum tidur pun memang akan melukis. So dia akan siapkanlah kerja sekolah dia pada hari itu supaya dia dapat ambil iPad untuk melukis. Marissa yang pernah memenangi beberapa pertandingan mewarna dan melukis turut bercita-cita menjadi pelukis anime bertaraf antarabangsa. Saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hormat.